Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Seperti yang kalian lihat, ini masih gelap ya. Jadi ini masih jam berapa sekarang? Jam 5. Jam 5 guys, kita udah siap. Alhamdulillah, sekarang kan waktu subuhnya maju ya. Jadi alhamdulillah bisa sholat subuh dulu. Dengan keadaan masih jam 5, kita udah siap deh sekarang. Mau jalan ke Jakarta Marathon yang ada di GBK. Nah, kali ini aku bersama dengan Le Mineral. Insya Allah ini akan menjadi maraton pertama aku, semoga berhasil ya. Aku suka gitu kan ngeliatin postingan-postingan yang pada ikutan maraton, kok kayaknya seru gitu. Diijabah sama Allah, hari ini beneran dikasih maraton. Masya Allah ya. Jadi sekali-kali nggak berkuda terus ya, sekali-kali kita maratonan. Maratonan. Nah ini udah disiapin perlengkapannya. Di dalamnya itu tuh ada kurma yang pasti bagus banget ya buat energi. Terus jangan lupa juga minum, di mobil selalu sedia Le Mineral. Terus ini ada obat-obatan ya sedikit, sama ada ini nih nomor tuh, nomorku B12090, kayak mobil ya. Nah nanti digantung atau ditempel di sini biasanya. Harusnya beli yang gituan ya, tetap ya mau yang estetik. Beli ada frame-nya gitu kan, biasanya kan yang lebih lucu. Set gitu. Oke, ya sudahlah. Walaupun kondisi stamina aku sekarang nggak lagi pada yang prima banget, tapi insya Allah kita ikhtiar aja dulu. Dan aku kalau nggak kuat juga pasti aku tadi nggak berangkat, tapi karena aku ngerasa, oh aku udah getting better nih hari ini. Semoga lo tolong ya, mudah-mudahan nanti setidaknya bisa menyelesaikan. Hari ini sih gak berat ya, berapa kilo sih? Hah? 5 kilo, tidak boleh takabur, ayo sini. Mau maraton bu? Mana bu? Latihan, atau bisa jadi atlet. Jauh banget. Jadi kita karena jalanannya udah padat banget guys, karena ini hari Minggu, semua orang ke daerah sini ya, pada mau CFD-an juga, ada maraton juga, jadi padat banget. Sekalian pemanasan. Oke guys, ini udah mau mulai. Jadi preparation aku dari kemarin sama tadi itu tuh gak boleh lupa stretching ya kan. Terus karena memang aku alhamdulillah dalam seminggu itu minimal aku 3 kali olahraga berkuda kan. Olahraga berkuda itu tuh kekuatannya memang di kaki. Jadi rasanya tuh mungkin kalau yang belum pernah berkuda itu seperti squat tapi di atas kuda. Nah kebayangkan capeknya kayak gimana. Sebagian orang mungkin bilangnya kayak duduk aja gitu, tapi cobain dulu, capek banget berkuda itu. Jadi mudah-mudahan dengan power yang pelan-pelan udah di-build dari kemarin bisa bermanfaat ya hari ini di maratonnya. Oke guys, ini udah mau dimulai dan euforianya seru ya. Karena ini perdana aku ikutan maraton nih berkat Le Mineral, makasih udah ngajakin aku. Anyway, di sini rame banget dan semuanya energetik, semuanya energik, terus sehat-sehat semua ya kelihatannya ya gitu. Mudah-mudahan positive vibes-nya ditransfer ke aku juga nih. Aku mau minum dulu karena ini udah mau mulai, tapi karena ini cukup jauh ya, jadi aku minumnya sedikit-sedikit. Karena penting banget guys, untuk aktivitas kayak gini atau olahraga, aku tuh selalu minum Le Mineral. Karena cuma Le Mineral yang kandungannya lengkap. Mineral esensialnya bisa membantu untuk menutrisi tubuh dan bikin tubuh lebih sehat. Boleh, boleh.
Saskia selamat. Halo. Halo. Alhamdulillah. Toh. Alhamdulillah masyaallah tabarakallah. Bismillah. Ini udah lagi cooling down sambil pisang meminum. Ini langsung baliknya ke ini deh, tentnya Le Mineral dulu sebentar. Ya. Pulang. Hah? Pulang. Iya, iya. Oke. Okay. Bye bye. Assalamualaikum. Dah sayang. Bahaya nih bikin edik nih, maraton. Edik ya? Thank you. Sire. Iya. Iya, sama-sama. Makasih. Euforianya tuh semuanya melakukan hal yang sama gitu kan, jadi bikin semangat. Ya pasti kan ada kayak abis lari ada jalannya dulu ya kan. Tapi jangan sampai cooling down, kita harus hajar lagi kayak hit gitu. Seru sih, seru banget ternyata. Ya mudah-mudahan bisa rutin jadi nemu olahraga favorit setelah berkuda. Beda lah, beda. Kalau ini kan kita mempercayakan semuanya sama diri kita gitu kan. Kalau berkuda seninya beda. Seninya seni komunikasi sama kudanya, feeling, keseimbangan ya, semua olahraga kayak keseimbangan juga perlu ya. Ya banyak deh, banyak perbedaannya tapi sama-sama capek. Sama-sama seru. Alhamdulillah sudah selesai hari ini Jakarta maratonnya. Ini adalah experience aku yang pertama kali ikutan maraton. Jaraknya kali ini 5K ya. Jadi 5 kilo sudah berhasil alhamdulillah. Buat pengalaman ya, pertama alhamdulillah udah bisa melewati 5 kilo. Tadi totalnya waktunya 55 menit sekian ya. Ya masih cupu lah ya. Tapi it's okay untuk pengalaman pertama. Mudah-mudahan tahun depan bisa ikutan lagi dan bisa lebih baik lagi. Nah tadi alhamdulillahnya kemana-mana kan bawa Le Mineral ya. Nah tadi kan banyak disediain juga, ada beberapa stok disediain untuk minum juga kan, ada Le Mineral. Alhamdulillah sih gitu, pas kita udah mulai seret banget ada Le Mineral gitu, masya Allah. Nah untuk semua olahraga ya, pastinya ya olahraga apapun kita jangan lupa untuk minum Le Mineral, karena Le Mineral itu mengandung mineral esensial yang bantu menutrisi tubuh kita. Oke, kalau gitu aku mau pamitan dulu. Terima kasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini, maraton bersama Le Mineral. Sampai ketemu di maraton berikutnya. Bye.